Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Jadwal Korea V-League Women Volleyball putaran keempat hari ini, Selasa tanggal 9 Januari 2024. Serta daftar klasemen, top score, dan head-to-head. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini klasemen terbaru Korea V-League Women Volleyball. Hyundai Hill State berada di puncak klasemen dengan koleksi 50 poin. Diikuti Hankook Pink Spiders di posisi kedua, dengan koleksi 47 poin. Pada posisi ketiga ditempati GS Caltex, dengan koleksi 37 poin. IBK Altos di posisi empat, dengan koleksi 32 poin. Pada posisi kelima ditempati Daejeon Red Sparks, dengan koleksi 30 poin. Sedangkan Expressway High Pass di posisi ke-6, dengan koleksi 19 poin. Dan di posisi terakhir ditempati AI Pepper Savings Bank, dengan koleksi 7 poin. Berikut daftar top skor sementara Korea V-League Women Volleyball. Giselle Silva berada di puncak top skor dengan torehan 591 poin. Diikuti Brittany Abercrombie pada posisi kedua, dengan 567 poin. Vanja Bukilik di posisi ketiga, dengan 525 poin. Yasmin Bedardgani di posisi keempat, dengan 481 poin. Dan Jelena Mlajenovic di posisi kelima, dengan poin yang sama 481 poin. Selanjutnya pada posisi keenam ditempati Kim Yeon Kong, dengan 469 poin. Leticia Moma Basoko di posisi ketujuh, dengan 467 poin. Megawati Hangestri menempati posisi kedelapan, dengan 453 poin. Giovanna Milana di posisi kesembilan, dengan 400 poin. Dan di posisi kesepuluh ditempati Yang Hyojin, dengan torehan 308 poin. Berikut jadwal Korea V-League Women Volleyball putaran keempat hari ini, Selasa tanggal 9 Januari 2024. IBK Altos versus Expressway High Pass, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir IBK Altos versus Expressway High Pass. IBK Altos unggul 4-1 atas Expressway High Pass, dengan skor akhir 1-3, 3-1, 3-2, 3-0, dan 3-0. Selanjutnya jadwal Korea V-League Women Volleyball di hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024. Hyundai Hill State versus GS Caltex, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Hyundai Hill State versus GS Caltex. Hyundai Hill State unggul 3-2 atas GS Caltex, dengan skor akhir 3-0, 1-3, 0-3, 3-1, dan 3-0. Jadwal Korea V-League Women Volleyball putaran keempat, Kamis tanggal 11 Januari 2024. Daejeon Red Sparks versus AI Pepper Savings Bank, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Daejeon Red Sparks versus AI Pepper Savings Bank. Daejeon Red Sparks unggul 5-0 atas AI Pepper Savings Bank, dengan skor akhir 3-1, 3-1, 3-0, 3-1, dan 3-1. Dan berikut jadwal Korea V-League Women Volleyball putaran keempat, Jumat tanggal 12 Januari 2024. Hankook Pink Spiders versus Expressway High Pass, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Expressway High Pass versus Hankook Pink Spiders. Expressway High Pass unggul 3-2 atas Hankook Pink Spiders, dengan skor akhir 3-1, 3-2, 0-3, 0-3, dan 3-2.
Jadwal Korea V-League Women Volleyball putaran keempat di hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024. GS Caltex versus IBK Altos, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir GS Caltex versus IBK Altos. GS Caltex unggul 3-2 atas IBK Altos, dengan skor akhir 0-3, 3-1, 3-1, 3-1, dan 1-3. Berikut ini jadwal Megawati dan kawan-kawan di hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024. Hyundai Hill State versus Daejeon Red Sparks, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir Hyundai Hill State versus Daejeon Red Spark. Hyundai Hill State unggul 3-2 atas Daejeon Red Spark, dengan skor akhir 1-3, 3-0, 0-3, 3-1, dan 3-2. Demikian jadwal Korea V-League Women Volleyball hari ini. Terima kasih dan salam sports.